Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Daniel, salah seorang Awani Rangers dari University Malaysia Sabah. Bersama jurukamera saya, Rabiatul Adawiyah Ramli. Pada ketika ini, saya berada dalam ruangan Dewan Chancellor UMS di mana Skim Latihan Satu Malaysia ataupun SLIM melibatkan 40 jenis syarikat yang menawarkan peluang pekerjaan yang banyak kepada pengunjung yang datang di sini. Sudah pasti, mereka yang datang bertujuan untuk merebut peluang dalam pelbagai jenis bidang yang ditawarkan oleh syarikat yang terlibat. Selain itu, kami juga turut menemubual beberapa graduan yang menganggap program ini sebagai salah satu kepada mereka untuk merebut peluang dan juga menceburi dalam apa-apa jenis pekerjaan yang ditawarkan pada SLIM kali ini. Ya, saya sanggup terima sebab sekarang taulah cabaran kerja kan terlalu banyak susah. Jadi kalau kita dapat walaupun bidang lain, ya satu peluang baru lah untuk kita belajar. Bagi saya, berbagai bidang pun okey juga. Sebab sekarang ni kerjaan kan susah mau cari kan. Jadi apa yang di offer itu yang saya ambil lah. Pada SLIM kali ini juga, kami turut menemubual seorang artis terkenal yang telah menempa nama di Persada Seni Tanah Air yang dikenali sebagai Marsha Milan Londo. Sebenarnya ini semua terpulang pada rezeki. Kalau rezeki kita di luar, kita harus buka kepada peluang itu. Kita harus terima peluang itu sebab kadang-kadang rezeki yang kita dapat itu lagi, orang bilang, lagi besar daripada apa yang kita dapat di negeri sendiri. Kalau kita mampu untuk orang bilang keluar daripada kepompong ataupun comfort zone kita, kita mampu untuk kembangkan lagi kita punya percaya. Saya rasa macam terutamanya di Sabah, banyak orang bilang yang berbakat. Dan saya rasa harus diasah lagi bakat itu. Jadi sebab itu saya rasa peluang-peluang ini harus digrab supaya orang semua kira boleh membanggakan lagi negeri kita, Sabah. Selain menghadiri temuduga, para pengunjung juga dihiburkan dengan persembahan daripada artis-artis terkenal Malaysia seperti Zero Maharaja Lawak, Marsha AF dan ramai lagi. Selain itu, terdapatnya juga pelbagai aktiviti yang diadakan bagi mewarnai lagi program SLIM pada kali ini. Sekian laporan berita daripada Awani Rangers University Malaysia Sabah.